Eh bro, ketemu lagi. Nih gue mumpung lagi Sun Mori nih bareng teman-teman. Tuh, teman-teman di sono gue kesini mau bikin video dulu. Kali ini gue mau bikin video tentang cara pasang tuh spakbor belakang tuh. Spakbor Yamaha Saber ke New Vixion gue ini. Ini buat yang lain barangkali mau pasang spakbor ini, spakbor kayak ginian lah, mau Saber ke mau 15 apa spakbor CBR, intinya semuanya sama aja. Nah, pertama nih, kalau motor kalian fiction tuh pertama harus undertail, pasang undertail dulu. Untuk undertail nih, nyarinya nih undertailnya yang sennya itu yang di bawah sini, jadi yang sebelah sininya kosong, yang belakang sini intinya kosong. Jadi ntar buat dudukan sih spakbor ini nih, ini spakbor kuat loh, nggak goyang. Nah, intinya itu pertama undertail pilih yang sennya di bawah, jangan yang di ujung, soalnya kalau di ujung nggak bisa buat dudukan sih ini. Itu undertail. Nah, dan untuk rubahan apa aja biar kuat begini, biar sampai kuat begini ya nih, yang dalamnya tuh harus dikasih bracket yang sini. Ntar gue buka dulu, buka dulu. Dalamnya isinya banyak ya nih, untuk dalemannya ya nih biar kuat. Sebenarnya sih nggak usah dikasih besi, nempel doang tapi nggak kuat. Nah, tapi yang wajib dikasih bracket begini nih, jadi biar lu pasang undertailnya tuh kuat, nggak bakalan goyang dia. Ini dibikin bracket tambahan nih di sini nih, di las ya sini, sama di ujung sini di las. Nah, ini bracket baru dari si spakbor Saber, soalnya spakbor si Saber ini tuh spakbornya tuh berat bro. Dia beda sama spakbor Ninja 2 tak. Kalau spakbor Ninja 2 tak kan enteng tuh, plastik semua. Kalau ini tuh ada besi-besinya begini. Tuh besi kan, yang di bawah sini besi. Tapi kuat no. Kuat. Soalnya di bawah udah dikasih bracket tambahan. No. Solusi bracket kalau yang pakai spakbor Saber, bracketnya masih goyang-goyang. Jamin goyang dah kalau nggak pakai bracket soalnya. Nah, sekian video dari gue. Bila perlu ada yang ditanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar, oke? Dan sampai ketemu lagi. Ciao.